Cara membuat red velvet almond cookies. Bahan-bahannya 200 gram tepung terigu, 2 butir kuning telur, dan 120 gram mentega butter. Kemudian bahan-bahan lainnya 10 gram coklat bubuk, 120 gram gula halus, dan 30 gram susu bubuk putih. Kemudian siapkan juga 1 sendok teh baking powder dan pewarna merah tua. Untuk pelengkap, siapkan almond slice. Cara membuatnya, sebelum membuat adonan, campur tepung terigu, susu bubuk putih, kemudian coklat bubuk, campur dengan cara diayak. Jangan lupa saat mencampur semua tepung, tambahkan baking powder, kemudian aduk rata lagi dengan cara diayak. Cara selanjutnya, campur mentega, kemudian kuning telur, kemudian tambahkan gula halus, aduk rata sampai adonan menjadi halus. Setelah halus dan tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan pewarna merah tua. Kemudian masukkan tepung sedikit demi sedikit sampai adonan kalis atau bisa diulangi atau bisa dibentuk. Setelah kalis seperti ini, kemudian tambahkan kacang almond, kemudian campur sampai merata. Sebelum mencetak, siapkan loyang, olesi dengan mentega. Kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu. Kemudian
cetak menurut selera. Kemudian panggang selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, kemudian keluarkan dari oven dan siap disajikan.